Tapi tak apalah. Apa pun malam ni, cerita Nabi Ibrahim tak belah mana. Cuma nak ayatnya sejarah dengan perkara-perkara yang berkaitan. Apa pun sebenarnya tuan-tuan, kita buat gini nak suruh orang terbuka. Jadi kita tak say, mari tajuk memanglah tajuk tu kita panggil apa? Allah nak kata bahasa gapo orang tua ni. Mari terjah gitu selalu. Kalau tengok buah pakai rocoh lalu. Ha, senang. Mana kena telik-telik dulu. Ada khenggar kau tak ada khenggar. Takut rocoh-rocoh jatuh khenggar. Ataupun rocoh-rocoh yang kecil kau khenggar dalam mata tak. Faham dah? Maksud ambo tu. Maksudnya kena tengok benda-benda yang kita nak kecek dulu. Dia flow tentang sejarah tu sendiri. Supaya kita mudah senang nak ambil ibrah. Dan kita nak faham sore tu membicara tentang sejarah. Benda tu dia nak cara gini. Hakmu satu mudah sekali dah. Ngelah hakmu sebut. Bila orang duduk kecek bab-bab benda lagu ni, kena perhati. Orang tu sedang kecek data ke? Orang tu tetap kecek fakta ke? Orang tu sedang kecek teori ke? Orang tu sedang kecek hipotesis. Dia ada beza belakang tu. Data lain, teori lain, fakta lain, hipotesis lain. Kadang-kadang, orang tu duduk kecek bab hipotesis. Kita faham fakta dah. Orang kita pukul, tak betul lagu ni. Orang hipotesis. Hipotesis ni himpunan dia baru jadi teori. Ada kadang-kadang orang duk kecek teori, kita duk gomo dia tu kecek fakta dah. Data apa tua-tua yang kita rasa betul tu, tak betul lagi. Contoh kita kata, data yang kita ada, kejadian jenayah mencuri pada tahun ini di Pasir Putih ialah 700 kejadian. Contoh, data tu. Contoh deh. Data yang kita dapat, kejadian mencuri di Pasir Putih bagi tahun 2019, 700 kes kecurian. Tua-tua rasa 700 tu kau lebih lagi sebenarnya. Hak sebenarnya. Ada kes kecurian yang orang tak pergi report? Ada. Tapi data ayat 700 kita duk rasa benda tu mutlak dah. Tak semestinya data tu mutlak. Tapi data tu hanya mendekati kebenaran tapi dia tak mutlak. Berapa contoh kita tahu, hak sebenarnya ada lagi ni 100 setengah kes hak tak pergi report. Kalau capo jadi berapa? 800 setengah hak sebenar. Lepas tu kes-kes terpencil lagi. Jadi data pun boleh diiktibarkan lagi betul ataupun salah. Fakta sekalipun boleh diiktibarkan lagi betul ataupun salah. Walaupun dia dianggap fakta ikut disiplin mana, tapi mungkin tidak dianggap fakta ikut disiplin lain. Sebab kita selalu terarah kepada apa? Mula-mula tadi Eurocentric. Kita ambil tu atas dasar barat punya pengesahan tu. Sebab itulah ada seorang nama R.G. Collingwood. Dia beranak 1889, dia mati 1943. The idea of history. Cara yang dia guna tu, nak suruh masyarakat lo ni tak kira duduk belah dunia mana supaya terima pakar benda tu sebagai satu benda yang kalau nak kaji sejarah, kena ikut flow ni. Kita jangan buat gitu. Biarlah orang lain nak pakar. Ada benda yang boleh pakar, ada benda yang kita tak boleh pakar. Sebab kita terikat dengan tanzih, nah Quran dengan hadis. Dia tak ada benda-benda ni. Sebab kita sebut depan tadi. Jadi, bila tak ada benda ni, jadilah macam cerita kecek dengan semua cerita Isra' Mi'raj tadi, tolak mentah-mentah. Orang tak percaya satu hal. Tapi bila orang pertikai, tuan-tuan lah kena sarah molek. Tuan-tuan lah kena betul molek. Sebab kita yang jaga agama semua ni. Bila orang tu tak faham, kita kena we faham. Kadang-kadang, orang tu sebut moga, kita ni cepat emosi. Cepat emosi kerana nak marah. Emosi bagus kalau emosi nak pertahankan agama. Comel. Kita beremosi sebab nak jaga agama. Tapi kita kena ingat orang tu kecek dia dalam keadaan tak tahu apa. Situ kadang-kadang emosi yang salah. Dia kata macam-macam tu kita kena sedar diri dia tu siapa. Contoh dia non-Muslim. Memang dia patut berkata gitu sebab dia tak faham. Jadi kita pula, kalau dia mari terjah gitu, kita bui, kalau kerah pula, memang jadi out. Jadi kita tak asyik nampak Islam tu gitu, maknanya walaupun dia kata gini, kita letak, dia tu tak faham. Jadi cara dia, faham dia. Sebab tu dalam dunia barat, lama dah style jemput tuan-tuan. Tuan-tuan mungkin asing kalau Pedri dijemput untuk dengar ceramah Isra' Mi'raj. Ataupun Sami Hindu dijemput untuk dengar ceramah Maulid Nabi. Sebab apa mereka dijemput? Supaya tak jadi benda-benda seperti ini. Sebelum ni mereka duk pertikai. Allah Isra' Mi'raj cerita karut. Allah maulid Nabi. Jadi bila tiba kebesaran-kebesaran macam ni, ada usaha-usaha jemput mereka. Hantar kak.
Biar pas ni mereka dengar dah sendiri, lepas tu mereka nak beta, beta lah. Maknanya dia masuk duduk sekali dengan kita, duduk atas kursi, dengar Isra' Mi'raj, lagu ni, lagu ni, lagu ni, lagu ni, lagu ni. Hak nak bui peher, Tuhan. Hak tak bui peher pun Tuhan. Jadi sekurang-kurangnya dia tahu dah, gini cerita sebenar. Berbanding dengan dia tohmuh dalam keadaan dia tak pernah tahu pun. Berbanding dia tohmuh maulid Nabi, dia takkan dia tak tahu pun. Maulid tu gapo Nabi pun dia tak kenal. Berbanding kita mari, duduk je, dengar dulu. Gapo maulid Nabi, dia pun dengar. Hak lepas ni dia nak tolak kau terima, so kira maksudnya dia peher dah. Kita ada dah usaha gitu. Kita tak sampai tahap tu lagi. Sebab apa? Dia akan jadi fitnah tuan-tuan.